王と出会えて、これもきっと神のおぼし召しなんだ。一つ一つのプレーを大事にして勝利をつかむぞ。Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Ajum Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya teman-teman, Super Dream Fest yang ditunggu-tunggu semua pemain CTDT, Michael sama Rafael. Ya ternyata bukan Tsubasa lagi, ya kan? Mungkin karena Tsubasa hijau udah dikeluarin, jadi mungkin ditunda ya untuk Super Dream Fest berikutnya. Oke, kita langsung lihat aja teman-teman. Ya, ini dibagi dua. Dan sayangnya, kalau menurut gua, kalau buat pemain yang cuma ngincer Rafael atau enggak Michael, ini susah buat didapetin. Kecuali mungkin masih banyak yang belum punya. Nah, ini mungkin masih oke lah ya. Masih oke untuk ngejer Michael apa Rafael masih lebih gampang. Oke, kita lihat si Rafael dulu ya. Rising Sun Spain ya, ini Rising Sun Spanyol perdana. Stamina 1200. Gila, 1200 cuy. Warna biru nih ternyata nih. Warna biru ya, bisa AM, bisa DM. Attack-nya 27.000. Wow. Ya, ini dapat HA. Dribble 8500. Shoot 9000. Passing 9900. Nanggung banget ya, bukan 10.000 aja ya. Defense-nya balance ya, bisa tackle, bisa block, bisa intercept. Cuman pasti yang namanya AM atau DM itu lebih kepake tackle sama intercept. Fisikalnya juga gede, tekniknya gede ya, karena ini tipikal passer ya, lebih menonjol passer sama dribble. Shoot-nya oke lah ya, gede ya, 9000. Oke, team skill-nya bukan yang baru, solid 20 ya. Semua pemain plus 12%. Full power gain 15%. Skillnya baru, flick pass ya, momentum 4,5, lumayan gede teman-teman. Trick touch dribble ya, momentum 4,50. Untuk ukuran dribble nih termasuk cukup gede ya, cukup gede. Meskipun yang gede itu yang 4,90-an. Terus tackle-nya ball loop tackle. Ya, ini tackle. Ini semua skillnya bawaannya memang skill support semua ya. Skill shootnya ada mungkin ya. Nanti kita lihat ya. Ada apa enggak? Ada bond ya, Rising Sun player. Cukup 3 pemain dapat 3% ke semua pemain. Terus skill block cancel, cancel 1 block. Stamina cost down minus 10% kalau dia pakai skill, sama Insight Master 20%. Aduh. Ini elemen materialnya untuk HA-nya banyak ya. Secara ini pemain Dream Fest. Oke. Kita lihat dewanya ini, god-nya teman-teman. Ya, ini Michael. Stamina-nya sama, 1200 warna merah dan cuman posisi DM, defensive midfielder. Dribble 9400 ya, 27.000 juga ini. Shootnya 9800, gila bos. Passingnya 8500. Defense-nya juga gede, gila. Tackle-nya 9000 cuy. Block-nya 7900 ya. Antara kepake nggak kepake ya ini sebenarnya. Cuma buat apa ini? Mungkin buat naikin status defense aja kali ya, biar kelihatan gede gitu ya. Intercept 8500. Physical 21000. Speed-nya 7300, power 6700, teknik 6900. Oke, team skill-nya non-Japan plus 15%. Pedal to the metal 20%. Ya, status ya, bukan momentum. Dan ini dribble, momentumnya gede banget ini, 490, angelic sliding. Ya, ini kalau teman-teman lihat animasinya, wow, cakep dah pokoknya. Dan ada shoot-nya, no pressure shoot ya, momentumnya nggak pakai otak teman-teman. 5-10. Meskipun dia nggak ada doesn't lose momentum. Untung ya, untung nggak ada ya. No pressure shoot 5-10, setara Natureza teman-teman. Miracle flying drive shoot. Sama no motion cross, momentum 4-5-5. Oke lah ya. Ya,
Ini mau apa ya? Ini momentum 5-10 ini ya. Untungnya dia DM, teman-teman. Untungnya dia DM. Kalau dia AM atau nggak forward, selesai udah. Apa namanya, kiper ya, teman-teman ya. Cuman DM aja itu jadi setan juga ini emang buat ke kiper musuh ya. Ada bond juga, Rising Sun 3 pemain, 3%. Terus skill block cancel ya, seperti biasa nih kalau pemain Dream Fest kayaknya ada semua ya. Dribble range enhance 5 kali, teman-teman. Kalau Natu Reza tuh kalau nggak salah 2,5 ya. Ya, jadi kalau dribble dari tengah itu pakai skill dribble berhasil, itu kayaknya udah di dalam kotak penalti atau di kurang dikit lah, mendekati kotak penalti lah, seperti itulah. Bayangin ya, 5 kali lipat deh. Direct hotline Michael. Jadi kalau si Michael ini ngumpan ke forward, jadi forwardnya dapat 5%. Ya, makanya si Michael ini cuman bisa posisi DM karena dia ada dribble range enhance kali 5 ya. Dan itu menurut gue sih nggak terlalu susah untuk dipakai. Secara memang statusnya juga udah gede banget. Udah luar biasa ini, teman-teman. Luar biasa ya. Luar biasa. Oke. Kita mulai aja. Ya, karena DB-nya sementara cuma ada segini, teman-teman. Jadi sembari nunggu di apa namanya, di tunggu nanti hadiah dari YouTube ya, dari subscribe itu, dari free nanti mungkin dapat 300 apa enggak ya, nanti baru kita lanjutin lagi ya. Ini sementara kita gacha yang ada dulu. Oke, kita buang sial dulu ya. Kita buang sial dulu nih. Aduh, moga-moga nih kayaknya pada wangi ya. Kayaknya pada wangi, soalnya gue lihat banyak yang dapat Michael juga ya. Aduh, kayaknya orang lebih nge-push Michael ya, teman-teman ya. Lebih nge-push Michael ya dibanding Rafael ya. Mungkin tergantung kebutuhan teman-teman timnya seperti apa. Mau gacha dua-duanya juga oke, ya kan? Mau gacha dua-duanya juga oke, asal DB-nya siapa aja. Kayak enggak. Oke, kita mulai dulu nih dari kita langsung aja. Kita mulai dari siapa nih? Rafael ya. Oke, kita mulai dari belakang. Margus. Ini Margus idola gua nih. Ayo dong, Agus. Waduh, si Agus. Agus. Aduh, Gus. Agus, bener-bener nih Agus. Oke. Si Agus lagi ngambek ini kayaknya si Agus nih. Oke, kita lanjut ke Ramon Victorino. Ramon Victorino. Oke. Please. Misaki-kun. Asuh, Misaki-kun, please. Ayo dong. Dapat nih. Ini Rafael gitu kan. Epic banget gila. Rafael atau enggak Kojiro Hyuga. Atau enggak Salinas. Rafael Jerman bener-bener ya. Aduh. Kenapa Schneider jadul? Yang skillnya udah gak kepake ya. Memang buat mixer ya. Oke, Salinas ya. Barangkali Salinas ngasih Rafael. Oke. Ais. Timing bacci. Oke. Pas. Satu Rafael. Salinas Hyuga. Paling bawah. Kita lihat ya. Ayo dong. Rafael. Ah. Rafael dari Swedia ini. Rafael dari Swedia, kampret. Oke, kayaknya memang harus Rafael nih di pamungkas ini, kunciannya nih. Ayo dong, please. Out.
Sikat. Ikibas, Yuga-san. Ike! Dua gitu kan. Dance. Oke, pecah di dalam nih ternyata teman-teman. Ini kalau pecah di dalam misterius ya, mencurigakan. Mana nih? Rafael. Margus. Si Agus tongol. Aduh, udah bener. Oke, kita pindah teman-teman. Kita pindah ke Michael. Michael, kita mulai dari belakang. Juan Diaz. Aduh, cacing satu. Juan Diaz lagi ngambek. Oke, got basah. Oh, Misaki-kun. Asu memang Misaki-kun ya. Ayo dong. Satu lagi. Aduh, saya bersemangat ini. Ayo dong. Michael. Aduh. Brolin. Aduh, kampret. Gila, got basah gue udah ada berapa ya? Ini buat di bone break ya teman-teman nanti ya. Gue got basah ini ya. Oke. Kita ke kiper jagoan nih. Muller. Oh, ada chance. Oke, ada chance. Kalau ada chance mah sikat. Misaki-kun. Asu emang Misaki-kun ini. Ayo dong. Dua gitu. Lagi. Dua. Aduh, satu. Please, Michael. Epic banget, bos. Michael. Bot basah lagi. Kampret. Bot basah lagi ya. Aduh, ini last pull teman-teman. BB-nya habis. Oke, penuh. Kita jual dulu sebentar. Ya, buat teman-teman info Jerman belum keluar ya. Banner Brazil juga belum keluar. Jadi teman-teman hati-hati nih. Ya, kalau udah dapat Michael atau nggak dapat yang teman-teman incer, ya lebih baik di stop. Karena ini namanya Dream Fest bisa dapat di setiap bulan. Oke, last pull. Kita kasih ke dewanya Michael, please. Last pull, give me Michael. Mai. Aduh. Oh. Perfect timing. Siap. Kita lihat apa kejadian lagi seperti kemarin teman-teman. Michael. Ih, espadas ini lagi. Miracle Cat lagi, kampret. Oke, kita bisa sekali lagi ya. Oke, kita sekali lagi lah teman-teman ya. Kita sikat sekali lagi. Sikat. Please. Michael. Yes, ii course ga aru to. Timing patchi. Perfect timing, cuy. Siap. Ayo dong. Michael. Gila, susah banget, bos. Sumpah. Oke, teman-teman. Segini aja videonya untuk kali ini. Ya, nanti bakal ada lagi. Part 2 gacha. Kita tunggu hadiah. Bakal dibagiin. Sebentar ya, ini berapa hari ya ngomong-ngomong. Bentar ya, kita jual dulu.
Oke, 5 hari ya. Kalau nggak salah hadiah itu dibagi di tanggal 2 Juli teman-teman. Jadi teman-teman harus sabar aja. Ya, tunggu di tanggal 2. Oke, segitu aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe kalau teman-teman punya masukan. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.